Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, Sumex Minggu. Kabar hari ini Jumat tanggal 30 Juli 2021. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Kecamatan Muara Sugian, Kabupaten Banyuasin. Namun sebelumnya jangan lupa selalu tekan tombol like, subscribe, komen, dan tekan lambang loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari channel Sumex Minggu. Hari ini Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Muara Sugian melakukan rapat koordinasi terkait dengan instruksi Bupati Banyuasin untuk melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 serta mengoptimalkan posko penanganan corona di tingkat desa dan kelurahan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Usai rapat koordinasi, Camat Muara Sugian Weli langsung turun ke desa meninjau dan melihat langsung tentang keluhan dari masyarakat terkait dengan banyaknya warga Muara Sugian yang sakit pada minggu-minggu terakhir ini dan gejalanya hampir mirip dengan corona. Alhamdulillah dari 3 orang yang dirawat di rumah bidan, kami melakukan tes swab dan hasilnya negatif. Alhamdulillah kami bisa sedikit tenang hari ini, kata Camat Muara Sugian. Dari rapat koordinasi tersebut, Camat berharap kepada seluruh warga Kecamatan Muara Sugian untuk tetap patuh pada protokol kesehatan dengan 5M, yaitu tetap memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Warga Kecamatan Muara Sugian yang mayoritas penduduknya adalah petani, selama ini Kecamatan Muara Sugian termasuk dalam zona hijau. Namun diharapkan masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran corona di desa-desa dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan, membatasi diri dari kerumunan. Demikian Sumex Minggu kabar hari ini dan nantikan kabar berikutnya dan salam.